Presiden Jokowi bertolak menuju Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Dalam kunjungan kerja itu, Kepala Negara melakukan sejumlah kegiatan, antara lain adalah meninjau perkembangan pengerjaan jalan tol Trans Sumatera. Presiden langsung menuju lokasi pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Bangkinang untuk meninjau perkembangan pembangunan konstruksi jalan tol sepanjang 40 km yang termasuk ke dalam jaringan tol Trans Sumatera. Selanjutnya Jokowi diagendakan untuk memberikan pengarahan kepada gubernur dan para bupati dan wali kota seprovinsi Riau mengenai penanganan pandemi COVID-19 yang berlangsung di gedung daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Selepas pengarahan, Presiden bersama rombongan terbatas akan bergerak menuju ke langgang olahraga remaja GOR yang berlokasi tak begitu jauh dari gedung daerah Provinsi Riau untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal. Pada pelaksanaan vaksinasi tersebut, pemerintah setempat menyasar pada pelayan publik, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lansia. Pemerintah saat ini tengah mengejut kembali pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ditargetkan pelaksanaan vaksinasi bisa mencapai 70 juta orang pada September mendatang. Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Riau antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pagi hari ini saya mengunjungi dan melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di ruas Tumai-Pakanbaru dan ini berada di sirip Pakanbaru-Pangkinang dan nanti ke arah Padang. Sudah berjalan kurang lebih 40 km dan kita harapkan progresnya makin hari makin panjang. Dan sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain dan produk-produk yang ada di baik di provinsi Riau dan di provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik terutama dan rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.